Hai guys, welcome back to my channel Rahman Hakim. Oke, pada kesempatan kali ini gue pengen ngebahas tentang burung pleci. Karena pengalaman gue di punya pleci bagus sih ya. Emang kemarin sih gue punya pleci, cuma udah ditawar sama orang dan gue lepas gitu. Karena emang burungnya gacor banget. Kan gacor sih emang. Ya disuka aja emang, oh berisik banget burungnya. Terus di sini gue pengen kasih satu produk bagi teman-teman pleci semua ya. Yaitu Hartati. Ini adalah doping buat pleci ya. Ini di sini juga sudah termasuk multivitamin. Ini udah termasuk multivitamin pleci, doping pleci bisa masuk gitu. Tapi di sini ini sih disebutnya doping. Doping Hartati. Ini udah banyak dijual di pasaran, terutama sih ya di toko-toko burung, bukan di material ya. Dibilangnya sih ini doping ya. Namanya doping Hartati, tapi di sini bacaannya bisa multivitamin, ada plusnya multivitamin pleci. Ini pakai ini sih ya, worth it sih ya. Gue pengalaman pakai ini bagus banget, nggak ngecewain. Burung itu ada staminanya, lebih tambah gacor, sehat, bulunya bagus, kagak pudar. Doping Hartati. Jadi di sini tuh banyak ya komposisinya. Komposisinya vitamin A, vitamin D3, B1 sampai B6, B12, B fit C, terus folic acid, terus ada CAD pantonet, nikotinamide, elektrolit, terus nikotinic acid, vitamin E dan vitamin K3. Terus cocok digunakan untuk segala jenis pleci, burung pleci. Ini produk dari ACNR produk Matraman Jakarta. Aturan pakai, tambahkan air mineral sampai leher botol. Oh berarti tambahkan air mineralnya sampai segini. Kasih air, tambahin air ya. Kasih air terus baik digunakan setelah burung dijemur. Berarti setelah ditambahkan air mungkin dikocok biar dopingnya tercampur. Terus baik digunakannya itu setelah burung dijemur. Yes. Jadi setelah burung dijemur, lokasi ini dicepuk kecil ya. Ya cukup sehari sekali ya, cukup banget. Sehari sekali. Terus takaran ukuran bisa menggunakan cepuk kecil ya. Baik digunakan setiap hari. Manfaatnya apa sih? Di sini ditulisnya manfaatnya menambah birahi dan menstabilkan birahi pada burung. Mengatasi stres, memenuhi kebutuhan vitamin, menjaga keseimbangan tubuh burung, menjaga stamina burung, meningkatkan nafsu makan, merangsang burung berkicau, nafas menjadi panjang, membuat suara burung mengkristal. Ini rekomen banget sih buat preman-preman di sono ya. Ini bisa buat kontes, lomba, gantangan, atau bisa buat rumahan. Karena pengalaman gue pakai ini bisa membuat burung pleci gue bisa gacor sih ya. Siang malam nggak berhenti berhenti ya. Hop, stop, boleh. Emang anak gue tusuk. Sini mau duduk sini. Sini nggak? Kawan. Sini. Sini. Duduk sini. Oke. Okay. Nih lanjut lagi. Ya pakai ini burung gue bisa gacor sih ya. Cuman ya burung gue sih, tapi ya setiap burung kan karakternya itu beda-beda ya. Kalau menurut gue pengalaman sih, karakter burung itu beda-beda. Jadi kemungkinan prosesnya itu ada yang cepet, ada yang lama, ada yang butuh proses harus ini disimbangin sama apa ya, disimbangin sama perawatan burung itu juga sih. Karena ini kan hanya pendamping ya, hanya pendamping memenuhi nutrisinya biar supaya tambah gacor itu ini ya. Kalau untuk harga
Harganya sih cukup murah, ya. Paling berapa sih harganya? 13, 15. 15. 15 ribu, ini 15 ribu. Tapi kalau kalau pengen lo mau beli banyak, mungkin lebih murah lagi kali ini. Itu aja sih menurut gue. Ini worth it banget sih buat preman-preman di sana. Jadi kalau kalau ada yang murah, kenapa harus yang mahal gitu kan? Karena sifatnya doping ini itu hanya membantu, ya. Dan semua burung itu berkarakternya beda-beda, ya. Jadi ada yang proses cepat, ada yang lama gitu. Menurut gue sih semua doping vitamin TC ini, semua merek sih bagus, ya. Bagus asal perawatan dari kitanya juga untuk ke pleci itu ya konsisten, ya kan. Terus yang pertama itu pagi-pagi bangun jam 4 subuh, ya kan, lalu sholat dulu subuh. Terus habis setelah sholat subuh itu burung itu lo embun gitu, ya kan, lo embun. Setelah burung embun itu pagi itu jam 7 pleci itu harus dijemur. Setelah dijemur ya kurang lebih 2 jam 1 jam lo jemur. Nah, lu cuci dah tuh, lu mandiin tuh kandang, lu bersihin, terus burung lu mandiin, ya kan. Belum dimandiin ya, burung cukup disemprot aja sih, karena kan sebelum sebelum dijemur itu pasti harus dimandiin dulu, ya. Terus ya ganti pakan bisa, kalau pakan itu jangan jangan terlalu lama gitu, harus diganti setiap hari kalau emang. Jadi tuh kalau pakan itu jangan jangan sekaligus banyak gitu, dicepuk kecil aja, jadi tiap hari itu bisa ganti gitu, ya kan. Terus sama minumnya, lu bersihin tempat minumnya jadi biar nggak berlumut. Nah terus pakai ini untuk sampingannya, ini dopin, ya kan, buat lomba bisa. Jadi hari-hari 3 itu lu pakai jor ini terus. Nama nama produknya ini Hartati doping pleci, ya kan. Kalau emang lu mau, lu nanti gue kasih link di deskripsi, gue cantumin link di deskripsi, ya kan? Jadi ntar lu langsung ke deskripsi aja ya kalau emang lu mau. Harga murah sih, cuman 15 ribuan beli, ya itu aja sih. Oke, okay? Buat teman-teman semua, para pleci di rumah, preman di rumah, rekomend banget sih, worth it dengan harga segitu yang nggak terlalu mahal, burung juga bisa sehat, tambah gacor. Oke, okay? Segitu aja dari gue. Pokoknya salam kicau.